Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat kan? Mudah-mudahan selalu sehat ya, biar semangat menjalani hari ke depan. Sobat Kang Ardi, tak bosan-bosannya nih Kang Ardi ngingetin, jangan lupa berdoa dulu ya, biar keberkahan selalu menyertai kita di aktivitas kita. Amin. Sobat Kang Ardi, kali ini Kang Ardi mau membahas kendaraan roda 2 nih. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu dong, gratis kok. Saya doakan deh yang subscribe channel Sobat Kang Ardi diberikan rezeki yang melimpah, biar bisa beli motor seperti yang diinginkan. Amin. Oke teman-teman, nih kita bahas nih Honda Scoopy. Honda Scoopy adalah salah satu kendaraan roda 2 yang diluncurkan pada tahun 2010 teman-teman. Kendaraan ini saat peluncurannya langsung menarik simpati banyak pecinta motor, terutama pecinta motor bebek. Bodi Honda Scoopy sangatlah unik. Dengan mencontek Vespa, kendaraan ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Dengan bodi yang trendy dan sportif, ini Scoopy mampu menarik kaula muda untuk berlomba-lomba memiliki kendaraan ini. Sampai-sampai pada waktu peluncurannya, peminat kendaraan ini rela antri dan menunggu hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk mendapatkan kendaraan yang lucu ini. Seperti yang kita lihat ini adalah Honda Scoopy warna merah tahun 2016 dengan usia yang 4 tahun, hampir menginjak ke 5 tahun. Kendaraan masih terlihat seperti baru. Cat yang masih mulus, hampir tidak ada bekas goresan. Mesin yang terlihat bersih dan kering. Semua berfungsi dengan normal. Nah, nih bisa kita lihat dalam video yang seperti ini, teman-teman. Oke, kita amati ya. Apabila teman-teman menginginkan kendaraan ini, bisa kok langsung saja kontak atau komentar di bawah ya. Siapa tahu jodoh nih dengan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.